Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon menyoroti persoalan klaim asuransi pertanian yang masih belum banyak dipahami oleh para petani. Pasalnya, klaim asuransi pertanian biasanya dilakukan oleh petani yang mengalami gagal tanam maupun panen. Untuk memberikan bantuan bagi petani, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mengklaim sudah melakukan upaya untuk menyesuaikan prosedur persyaratan dalam mengklaim asuransi para petani. Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Dari Jasindo, sebagai penyedia jasa asuransi, memiliki persyaratan khusus dan tidak semuanya bisa teralokasikan menjadi asuransi. Kita masih punya asuransi tani, hanya poinnya asuransi tani itu dengan berbagai prosedur yang coba kita sesuaikan, di mana klaim asuransinya sendiri dari Jasindonya itu punya persyaratan khusus ke Bupati izin, Pak Dandim. Jadi tidak semuanya bisa teralokasikan menjadi asuransi, tetapi kita usahakan itu bisa mendampingi mereka. Sementara Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon sendiri mengklaim akan membantu petani jika terjadi gagal panen dan ingin mengajukan proses klaim asuransi, agar petani bisa melakukan proses produksi pangan kembali dan tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.